First time dalam hidup aku, aku jumpa road kali hijau. Aku tak tahu macam mana boleh jadi hijau ni. Tapi kalau ikut coding ni, ini original ni. Sebelah aku ni adalah motor FZ150, lampu bulat. Aku tak tahulah mileage berapa, tapi motor lama aku consider mileage atas 100,000 lah. Motor ni datang naik towing. Sebab apa? Owner cakap motor ni parking. Mesin ni aku tunjuk korang, keliling daripada motor dulu. Tengok, rantai dia karat eh. Rantai karat, poket memang karat. Kita pergi tengok depan dia. Tengok fork dia. Okay, jadi aku bukannya nak tipu orang eh. Memang betul motor ni adalah sadai. Apa kesan dia pada enjin sebenarnya? Mungkin korang sebagai owner, korang akan nampak enjin tu secara luaran bila terpasang nampak okey je, paling-paling pun dia naik kulat je. Tapi korang tak tahu dalam dia sebenarnya macam mana. Nak tahu? Jom aku tunjuk enjin motor ni. Meh, first time dalam hidup aku, aku jumpa road kali hijau. Korang pernah tengok tak? Ni road kali hijau guys. Aku tak tipu, betul aku cakap. Aku tak sembang lah. Road kali hijau. Aku tak tahu macam mana boleh jadi hijau ni. Tapi kalau ikut coding ni, ini original ni. Macam mana dia boleh jadi hijau? Haa, kau pernah dapat tak kes macam ni? Cuba korang komen. Kenapa jadi hijau? Macam mana boleh jadi hijau? Crankshaft jangan cakap lah. Road ni memang dah jam lah. Memang dah. Tak boleh langsung guys. Tak boleh langsung lah. Tak boleh gerak lah. Piston memang dah melekat dekat blok lah. Main sini, rapat. Aku tengok piston dia dengan blok sleeve dia jadi apa lah. Jadi abak. Ini adalah blok lokal tau. Tengok ni, brand apa. Okay, korang baca sendiri. Slip ni bukan original. Sebab apa? Kalau original, slip dia dia berkilat macam ni tau. Dia macam kusam-kusam sikit. Ketiga, kau tengok 5YP. Guys, motor FZ, kod dia blok 3C1 ataupun 1PA ataupun B17 pun boleh pakai Y12. 5YP ni LC punya guys. Aku tak tahu size piston apa lah. Aku rasa ni size piston 54 ni. Mana ada orang pakai FZ pakai piston LC? Gila ke apa? LC ada lah pakai piston FZ. Piston ni bukan piston dish eh. Dia kalau standard original kilang, piston dish. Dia bukan flat. Dish ni maksudnya dia macam mangkuk makan tau. Pinggan korang makan kan, dia ke dalam. Dia bukannya flat. Yang ni aku tak tahu dia masuk apa. Aku tak tahu buat kat mana lah. Rek kan, aku tak pernah tengok sial. Berdiri. Enjin bawah dia. Ini case coolant dah bercampur dengan minyak hitam tau. Tengok. Tak sembang guys, korang tengok sendiri. Nampak? Kenapa boleh bercampur? Aku rasa lah, aku tak sure, aku tak dapat jumpa owner. Ni pomen buka, aku rasa lampu temperature dah menyala. Tapi owner biar lama-lama, dia pakai je. Selalunya lampu temperature naik, dia jalan, lepas tu hilang. Jadi diingatkan tak ada apa-apa. Tapi rupanya minyak hitam dah bercampur dengan coolant. Tu jadi macam ni. Minyak hitam kalau bercampur coolant guys, segala benda yang bergerak atas, bawah, kiri, kanan, berpusing ke apa, memang akan karat dan makan. Sebab barang besi guys, dalam enjin bukan satu dua barang tau, barang besi. Semua besi dan dia mostly semua bergerak. Mana mungkin benda yang bergerak kalau ada campuran selain daripada pelincir akan berjalan dengan baik. Contoh eh, tangan korang, korang gosok, tak payah lama, 30 saat, apa korang rasa? Ini tangan tau, bukan besi, ini tangan. 30 saat, apa korang rasa? Panas tak? Cuba buat. Buat sekali dengan aku. Panas kan? Apatah lagi barang enjin yang besi. Ni, tengok kesan-kesan dia yang lain. Nampak tak cam dah makan? Cam dah makan. Barang dalam karat. Kau tengok magnet. Dah rupa apa. Kau tengok sini, kau nilai sendiri. Dah jadi rupa apa. Tengok barang-barang belah clutch. Tengok dah jadi rupa apa. Clutch peg hitam legam. Dah rupa apa. Korang kalau ada masalah yang sama, motor sadai ataupun motor korang parking, ataupun ada lampu temperature naik, lampu check engine naik, jangan biar lama-lama. Terus check sebelum jadi parah macam ni. Bila jadi parah macam ni, korang sini keluar duit. So kalau korang perlukan bantuan, aku akan letak package kat ujung. Package top set dan juga overhaul. Jumpa anda lagi di Ini Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Guys, kalau korang nak datang nampak benda ni, inilah Ini Motorsport eh. Jumpa anda lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.